Guys, kita udah nyampe lagi, kita udah belanja segala macam tuh. Mau masak sayur asem, terus mau masak daging-dagingan, ini ada sapi sama ayam. Jadi kita mau masak apa? Sama sayur asem. Sama apa itu ada ayam sama kan ada ayam kamu kan? Ada ayam sama sapi, mending masak apa kira-kira? Sayur asem. Sayur asem aja. Sama daging. Daging-dagingannya enggak dimasak. Sayur asem pakai daging. Emang bisa? Enggak enak lah. Iya. Coba. Oke. Oke, kita coba masakan Berli. Katanya dia bisa masak katanya. Gue masih belum percaya sih sebenarnya. Enggak ketara ya? Iya, enggak ada. Enggak ada jiwa ibu-ibunya. Aku kontennya aja jadi inem. Masa kamu enggak percaya? Iya, tapi inemnya itu bukan masak. Oh, masak ya? Enggak. Enggak masak kan. Inemnya itu enggak bikin ini loh. Enggak bikin kenyang ya? Iya, malah bikin pusing, tahu enggak sih? Udah nonton ya. Sambil ngapain nonton ya, ayo. Sambil pusing. Sambil ngapain nontonnya? Enggak, sambil ngapain. Kalau masak tuh rahasianya apa sih biar enak, Wis? Rahasianya? Masaknya harus mood. Harus mood? Oke, berarti pertanyaan aku sekarang gimana cara naikin mood? Kan mood tuh naik turun tuh, apalagi kalau habis kerja, habis kegiatan, kalau capek gitu. Nah, untuk naikin mood versi Berliana, ngapain? Harus ada temennya. Ada temennya? Kayak kamu itu, sama kayak mood. Oh iya? Iya. Mau dong di mood? Aku juga mau. Oke, okay, harus ada temennya. Di samping itu, yang lain tuh kamu jangan kayak gitu dong. Yang bener dong, aku nanya bener loh. Jadi harus mood. Emang kalau ada temen lo lebih mood gitu? Iya, lebih. Soalnya gini, kalau masak tuh kayaknya kalau dia makan begitu suka, orangnya tuh kayaknya seneng. Jadi makin pengen. Makin pengen? Iya, pengen bikin enak. Oh. Masakannya. Oh, jadi kepuasan kamu itu kalau membuat orang-orang puas gitu kan ya, yang tadi juga. Oh iya benar. Dalam segala hal, kalau apapun. Iya, bisa sih. Berarti itu dibikinnya harus makin rajin. Wah, aku takut sebenarnya kamu pegang-pegang pisau. Takut kamu pegang-pegang pisau. Iya, aku kurang ajar dikit langsung. Kamu tuh bilang dong kalau mau ditolongin tuh bilang, enggak usah ngusak-ngusak sendiri. Ini mah enggak bisa ngulek di atas. Enggak bisa ini mana ngulek. Kalau kayak gini biasanya suka malu tapi. Suka malu. Mau enggak kok. Kok nyaman banget gitu ya tiduran di sini walaupun ini enggak tahu kotor bersihnya tapi kok nyaman. Kotor. Kotor lah bekas kaki. Bersih kan enggak kaki aku. Oh iya sih. Iya, kaki-kaki surga buat anak-anak kita nanti. Aduh, seneng banget ya kalau lihat yang ngulek itu. Aduh, jangan deket-deket itu, bahaya. Dia hanya berdiri loh tadi loh. Lo ngaku lo, dia berdiri tadi. Pas gak kamu liatin loh. Ngulek itu katanya ada caranya ya? Enggak? Enggak tahu aku. Enggak tahu? Jadi kamu seulek-uleknya aja gitu? Iya. Ada tuh, gerakannya tuh sebenarnya ada. Seriusan? Kiri kanan. Anteng banget sih nguleknya. Apa? Fokus ya? Anteng banget. Kontribusinya ngapain ini? Semangat. Oh, semangat. Semangat, gimana yang dipijitin gak? Jangan ya? Terus malam dipijitin ya. Ha-ha. Jangan gak sih? Gak tau deh. Kamu cita-cita pengen berapa? Cita-cita jadikan kamu dong. Ah, yaudah yuk, lanjut aja langsung. Jam berapa? Jam 10, jam 11 ini udah malam. Ini udah malam banget. Aduh, mudah-mudahan aku kemalaman di sini ya. Jadi yaudah. Enggak, aku nanya, kamu pengen berat badan segini aja udah. Aku maunya kayak dulu. Dulu emang berapa? 41. Wow. Ini aku baru pertama makan sayur asam pakai daging. Si dagingnya enggak dipasak dulu, langsung dimasukin. Iya. Atau mentah masih mentah dong? Enggak. 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 Dan nanti kita rasain review jujur gua katanya, soalnya kalau kata dia itu kan kalau bikin orang puas, dia puas gitu. Dan gua bakal jujur di sini. Gua enggak akan bilang enak kalau itu enggak enak. Benar ya? Ya kalau nggak enak ya gue rusak aja mood dia sekalian karena udah beres yang penting udah masak udah makan. Tapi kayaknya enak sih, wangi sih. Aku dimasakin loh, ini spesial buat aku loh, nggak ada siapa-siapa lagi di sini loh. Kok masak buat aku ya? Iya. Oh. Kita lihat aja nanti kalau udah mateng ya.